semuanya, balik lagi bersama gue Shirochi. Apa bulunya Tagachi? Tapi enggak ya, bohong ya. Oke, jadi kembali lagi bersama gue ya di game. Gak bisa. Kupluk. Bersama, kembali bersama saya di game of First Moon, The Wind of Enters ya guys ya. Oke, jadi kemarin kita langsung masuk aja lah ya. Oke, harusnya udah safe sekali sih, harusnya. Bentar ya. Jadi tadi gue udah nge-record sebenarnya, tapi seperti biasa mic-nya suka mati-mati sendiri dan ini udah ya guys ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, jadi walnut dan materials dan itunya belum ternyata ya. Ya udah. Oke, let's go. Jadi ini untuk ini aja ya, untuk kalian juga. Jadi apa? Kalau yang bingung gitu ya. Ini saya mesti kemana gitu ya. Bisa juga di sini ya. Oke. Okay. Kita mulai karena kita lagi nggak ada ini ya. Ini kita keluarin aja. Ayo semuanya keluar. Go. Go out, go out. Go out. Ya, semuanya keluar dulu. Kita beres-beresin ini. Sebenarnya kalau kalian tanya nge-grazing di luar itu, apakah mereka bisa makan sendiri atau gimana gitu ya? Kayaknya sih nggak bisa ya guys ya. Sepertinya. Soalnya gue juga mesti cari tahu lagi kegunaan grazing di luar itu apa. Soalnya kalau di Harvest Moon lain itu kan mereka bentar, udah ke ini belum? Udah. Gue takutnya belum ke ini. Bentar, saya periksa dulu guys. Oke, udah ya. Oh iya bentar. Ininya saya pindahin dulu ke sebelah kanan ya. Si apa modelnya ya. Mana nih? Itu. Karena di sana mengganggu itu ya. Oke. Alright. Nah, di sini aja deh. Ah. Oke. Okay. Oke, okay. udah ke ini ya. Suaranya juga ada. Oke. Okay. Let's go. Oh, ini di refill dulu. Oh, ini habis ya. Ya udah ntar aja deh. Kok gue lupa ya gue harus beli ini, guys. Di makanan. Datang ya. Terus gak apa-apa, ini taruh depan-depan dulu aja. Dan binatang ini yang binatang liar ya kayaknya ya. Ada ini ya guys sebenarnya, ada apa sih? Ada kayak buff-nya gitu ya. Dan si harimau ini buff-nya adalah kalau kalian ada makan makanan yang ada efeknya, dia jauh lebih bertahan lama ya guys ya. Karena di seven yang satunya lagi gue udah coba. Dan apa buffnya si harimau itu lumayan guys. Jadi kalau kalian mau ke Zimagrat ya, itu kalian lumayan banget ya. Hot mushroomnya jadi bisa tahan lebih lama daripada biasanya ya guys ya. Dan kalau pets ya, kalau doggy itu kalau kalian nge-pet dia gitu ya, dapat sedikit energi intinya gitu ya. Jadi lumayan kalau punya doggy ya. Kalau yang lain gue lupa ya. Kalau fox sama ini gak tahu ya. Ada juga yang bisa setiap hari ngambilin kita material gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Cuman agak mahal ya di toko ya. Sebenarnya ada sih yang di alam liar gitu. Cuman agak susah dicari. Tapi lumayan juga itunya ya. Apa namanya buffnya ya. Nanti saya coba main yang di seven saya dulu ya, yang khusus untuk apa namanya trial and error ya. Apa namanya untuk mencari tahu gitu. Ntar saya juga mau menambahkan apa ya, mau ngabret rumah juga ya, kita coba ya. Soalnya di rumah yang kecil ini nih, yang ono itu cuma bisa satu pax doang ya. Oke, okay, kita nanti kita coba ya. Tuh, ini udah punya berapa nih? Ah, salah. Kok nggak bisa? Oh, walah. Oke, okay. Satu. Oke, okay, satu cukup lah. Nah, ini ya. Kita berarti membutuhkan yang namanya walnut dan shiitake mushroom ya. Iron sama... Kalau iron di mine ya, kalian mining. Kalau
tone-nya ini nih, yang ini nih, yang gede-gede ini, ya kan, kecil juga bisa. Ada tempat foraging yang khusus ya guys ya, jadi si tanaman-tanaman ini tumbuhnya di tempat khusus gitu. Yang satu adalah di sini, three-pronged river ya, di sininya nih, kalau nggak salah ya, di sekitar sini lah, pokoknya nih, sekitar sini, di tengah sana, ini adalah pohon walnut ya. Walnut itu apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya walnut lah ya. Kayak kacang apa biji? Aku agak sedikit lupa. Walnut tuh buah bukan sih? Ya kalau kita mungkin kenalnya ya kacang gitu ya. Seperti kacang kokoa, kopi gitu ya. Tapi dia dari pohon ternyata. Apa gimana? Saya juga nggak tahu ininya ya. Ini walnutnya ada di sini ya. Di sini juga ada rabbit tuh yang loop apa sih Holland loop apalah gitu ya. Kelinci yang kupingnya terkulai, guys. Spinach. Ini empat pohon ini walnut semua nih ya. Oke, terus kita ke Matsutake ya. Sekarang ya. Ini harusnya sih udah ya. Nah, kita lihat dulu. Walnut ya, udah 12 ya. Cukup. Sekarang kita ke Matsutake. Matsutake itu tadi ada yang di deket ini, di Golden Hill, tapi di bawahnya nih, di sekitar sini lah ya, kalau nggak salah ya. Dan buat ini juga ya guys ya, kalau kalian pengen exploring gitu ya, kalian bisa lihat di map yang di bawah itu. Jadi tuh kayak ada bukaan jalannya ya, jadi kelihatan nih kalau ini itu kan, kebuka gitu, jadi kalian bisa tahu tuh kalian harus kemana aja ya. Oke, dulu pertama awal gue nggak tahu ya. Dan ini bisa dikejar pakai kuda ya. Jadi nggak usah turun dan jalan lama-lama gitu guys. Kecuali binatang ya. Kalau binatang memang mesti turun dulu. Ini kalau nggak salah di sini ya dia ya. Tadi. Nah, terus ada yang di sini guys. Pokoknya ada di mana-mana. Kalian bisa lihat di Wikipedia ya, pedia-pedia gitu. Pedia apa? Google lah ya. Ini satu lagi di sini guys. Oh bisa. Hell. Satu lagi ada di sini. Di bagian dua ini. Nah, kita kalau mau ke sana harus dari bawah dulu dari sini ya. Dari apa tuh foliage apa itu namanya? Nah, terus ke kiri. Loh, kepencet. Ke kiri. Sekali lagi ikutin peta ya. Ini ada bukaan jalan di sini. Naik ya. Ikutin aja lah yang di peta pokoknya intinya ya. Ini kita laut bawah ya. Dan di sini kalau nggak salah ada apa ya? Ada kelinci juga kayaknya nih kan? Kelinci. Hare ya, hare. Ini kita ikutin dulu aja jalannya ya. Di sini nih. Nah, oke okay, kan udah dapat dua ini tadi apa ya suara di mana tuh? Oh, udah beruang cuk. Oke, oke kita harusnya udah dapat semua sih. Kita berarti harus go home dulu guys karena ini ya. Oke, sebelum itu jangan lupa game ini masih agak sedikit ngebug, jadi rajin-rajin lah kalian nge-save ya. Suka ngebug ya, jadi masih suka ngebug jadinya harus rajin di-save ya. Oke, kita ambil stone-nya sama iron-nya ya. Kalau itu gue udah banyak ya, soalnya kadang-kadang main itu dapat stone juga guys. Oke. Ini, nah, ini stone-nya, material ini stone, take out semuanya aja nggak apa-apa. Iron-nya 3. Oke, ini ininya kita taruh dulu aja. Alright. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Jadi kita mungkin lanjut bentaran aja ya guys ya. Dan gue nggak tahu nih malam gue bakal live apa enggak. Soalnya kemarin saya rada nggak enak body ya, nggak enak badan. Jadi makanya gue hari ini hanya ini doang. Apa namanya nge-record ya. Kemungkinan nanti malam gue bakal live, tapi kita lihat nanti lah ya. Intinya ya. Oke, kalau begitu kita lanjut dulu ya. Apa nih? Ini salah satunya ya. Oke, ini salah satu klien kita hari ini.
Okay, there used to be a huge inn in Halfworks. They had a restaurant inside it. Okay, I need some material to get it up and running again. Will you help me? Udah ini. Okay, give. Okay. This is what I needed. Okay, time to fix the inn. Here, thank you for your help. Ini kayak si Dirk ini anaknya Otto juga ya. Saudaranya si Arnold. Ini bukan sih? Ya bener ya. Saudaranya Arnold teh. Nah ini kita calon-calon hasbu dan waifunya nambah lagi ya. Pertama di Lake Tenbury ada Neil sama Judy. Di Kalimana? Apa sih? Di Likala Kalimana anjing. Kali di mana? Kali yang mana anjir? Di Lilikala ya. Lilikala ada Kaimana sama Awalani. Di Herbsburg ada yang namanya Arnold sama Ella ya. Kalau Providence ada Wesley, abangnya, dan Vivi adiknya ya. Ya, baru itu doang. Yang di Zimagrad belum ya guys ya, karena belum bisa juga ya, karena dia tuh ada kayak badai, bukan badai juga sih sebenarnya. Apa ya, gunungnya gunung es gitulah. Gunung salju gitu, jadinya kita masih belum bisa ke sana naik kuda gitu ya, jadinya agak lama gitu. Okay, did you bring me what I wanted? Yep. Here you are. Okay. Thank you, that was fast. Now I can start walking again. Okay. Here, this is for you. You really saved the day. Thank you. Itu tadi. Nah, kita save lagi. Jangan lupa, ya kan? Oh, udah bener ya? Jangan lupa, guys. Soalnya ini masih agak ngebak-ngebak. Oke, okay, kita lihat lagi. Talk to Arnold. Tell dan Runus Bintun. Oke. Okay. Mana si Arnold ya? Mana ternyata? Ini Arnold biasanya di sini dia ya. Halo. Hey bro. Oh, block. Malah naik anjing. Eh. Thanks to your help, Taiga. The village is doing a lot better. Thank you. Hopefully, this will bring back the harvest melody as well. Hmm? What? Really? I had no idea the instrument themselves might be to blame. So Agnes tuned them all for us? Alright, now we shall be able to play the real harvest melody. I'll get the band back together. We need to hold another concert. Okay. Jadi sebenarnya mereka kemarin udah konser guys, tapi karena alat musiknya kemprul ya, jadi lag gitu. Oke. Gak usah nunggu ternyata. Langsung ya. itu harus melodinya kan? Kenal deh, ini yang di depan itu gak sih? Hey, hello Miss Goddess. Tapi masa gak ada yang bisa lihat dia sih? Kita doang kah yang bisa lihat si Harvest Goddess ya? Maybe, I don't know. Hey. Great. It's the return of Herbsburg legendary music. Ah, the memories. It's like being back in the good old days. I hope the village embraces musician as it once did. Jelek banget. It's a good tune. It make me want to get up and dance. You all did an excellent job. Thank you for such a big round of applause, everyone. Hey, woo, woo. What? An encore? Yes, we have no choice. Another round of the Harvest Melody. It has such a lovely tempo that even I want to get up and dance. It is sure the perk optimist up. This melody is so catchy, the wall itself might be get up and dance out of the way. Let's go, Taiga! Gak bisa ngomong seperti biasa ya. Cuma bisa gini-gini doang anjir. Autumnus ya namanya.
Whoop. Ah, Itaga and the Harvest Goddess. Care to trip the light fantastic with me? Huh? Okay. What? Oh, that's right. I promise to make this barbershop wall disappear. As you can see, I'm feeling much better now. So it should be no problem. Yeah! Caranya kalau begitu sih. Lucu sih, after oh, nah ini kalau wallnya udah hilang ya, semua jalannya bisa kebuka nih guys ya. Tepuk tangan. Okay, all done. What did you think of that first, Taiga? We are just crazy about music there, right? Come visit us again anytime. We always welcome visitors. Look like there are some new place you can go, can get to now that Optimus is back. Let's check them out later. Ini gue belum lihat ya sebenarnya. Cuman, loh, kok gempa bumi aja? An earthquake? Lah, berarti gini guys, vulkanonya belum erupsi berarti ya, belum meledak ya, belum meleduk tuh. Apa akan ada kejadian meleduk lagi? Saya tidak tahu, ya kan? Oh, an earthquake? Taiga, are you okay? Yeah. Earthquake is a rare in these parts. I wonder what's going on. I don't know. Oke, gitu ya guys ya untuk hari ini ya. Kita coba lihat ada kuasa apa lagi, kayaknya nggak ada sih. Cuma tinggal deliver the letter to Jima Grad ya. Ini nanti gue akan coba lihat-lihat dulu guys ya. Aduh, maksudnya lihat-lihat. Oke deh. Masih konser kan? Enggak kok. Ya, jadi mungkin ini hari ini sampai sini dulu ya guys ya. Dan sebenarnya kemarin gue ada janji juga untuk mencari cara bagaimana cara ini ya. Ini ya. Saya mau mencari albumnya ini bisa dilihat di mana, cuman gak ngerti ya di L kah? Gak ngerti ya guys ya. Soalnya gue coba cari di yang apa namanya tuh di tempat yang biasa game-game Steam itu kan biasanya ada di mana gitu kan ya taruhnya ya, itu gak ketemu juga guys. Jadi gue belum tahu ya di mana caranya, gimana cara dan di mana itu file fotonya. Nanti gue akan coba cari tahu, nanti gue bakal inilah ya apa namanya coba-cobalah, soalnya gue mau mencari ini sebenarnya apa namanya mencari apa foto-foto yang bisa dari ininya ya guys ya, biar apa namanya biar bisa yang lebih menarik lah thumbnailnya ya. Nah gitu guys, jadi untuk kali ini kayaknya kita sampai ini dulu karena gue harus mencari tahu dulu sebelum gue live ya. Nanti dipakai di sepan yang satunya lagi. Saya harus mencari tahu dulu bagaimana cara kita di depan aja, kenapa di dalam sih jelek banget aja. Bagaimana cara kita save dulu ya, bagaimana cara kita mencari tahu ya guys ya, maksudnya bukan mencari tahu, maksudnya gimana cara kita menaiki gunung ini guys, karena kemarin gue sempet coba pakai hot mushroom ya, dan kita tuh harus lari, nggak bisa naik kuda ya, jadi agak rempong gitu. Dan untuk ini, saya tidak tahu apakah gimana ya? Apakah dia dia bisa ini ya? Soalnya ini sebenarnya ada dua ini guys, ada dua apa namanya? Ada dua wall gitu ya kemarin ya. Nanti deh, gue akan coba di seven gue satu lagi ya. Oke deh kalau begitu, thank you for watching untuk hari ini guys. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channelnya, dan jangan lupa nyalain bell notifikasinya biar jadi kalau misalnya gua ada live stream ataupun upload video baru, kalian bisa langsung tahu ya kalau gua lagi stream atau ada video baru yang udah di-upload. Oke? Kalau begitu, thank you for watching.
Sampai jumpa ya. Hari ini saya, malam ini saya tidak tahu apakah saya live apa enggak. Kalau misal, semoga bisa live ya, karena gue lagi agak sedikit sakit ya, jadinya entahlah gue bisa live apa enggak. Gue usahakan live, tapi kalau misalnya nggak bisa paling besok ya guys ya. Dan besok gue juga nggak tahu mau live apa sebenarnya. Di antara ya kalau udah ketemu jalannya Harvest Moon ya, atau enggak ya yang lain. Sebenarnya tadinya gue pengen coba nge-live Sims 3 lagi ya, karena yang kemarin kan Legacy itu agak flop ya, agak fail ya. Jadi gue akan coba The Sims 3 Legacy lagi ya. Cuman kali ini gue akan agak sedikit lebih ada twistnya dari saya lah ya. Maksudnya kayak misalnya mungkin apa, rumahnya bisa lebih bagus dulu gitu kan, atau enggak nanti ya gitulah, nanti ada lah ya. Tapi intinya gue akan mengikuti aturan-aturan legacy yang lainnya, tapi ada twistnya gitu kan ya. Jadi nggak benar-benar legacy lah gitulah ya. Karena kalau legacy kayak kemarin tuh orang-orang pada nggak suka nonton ya, karena ada yang bilang rumahnya jelek lah apalah, tapi kan memang sebenarnya legacy itu kayak gitu sebenarnya gitu kan ya. Tapi ya sudahlah. Jadi intinya gue akan coba main The Sims 3 lagi legacy ya. Kenapa nggak The Sims 4 bang? Karena gue nggak terlalu suka The Sims 4 ya sebenarnya. Karena gue lebih suka The Sims 3, tapi karena The Sims 3 memang lebih ngelak-ngelak. Yaudahlah kalau gitu. Thank you for watching hari ini. Sampai jumpa di video atau live stream berikutnya.